بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannib qala mufassir rahimahullah ta'ala wa adama naf'a fi ulmi fi darayni amin wa amma qawluhu ta'ala dan adapun firman Allah ta'ala wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal bayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida dan ingatlah di waktu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan dasar-dasar ya pondasi minal baiti daripada baitullah wa Ismail dan Nabi Ismail juga ya berdua ingatlah ketika keduanya meninggikan dasar-dasar baitullah berdoa Rabbana wahai Tuhan kami wahai Tuhan kami Rabbana taqabbal minna terimalah daripada kami innaka antas sami'ul alim sesungguhnya engkau ya Allah antas sami'ul alim maha mendengar lagi maha mengetahui Rabbana wahai Tuhan kami waja'alna muslimaini lak jadikanlah kami termasuk dua orang yang muslim berserah diri kepada engkau wa min zurriyatina dan juga daripada anak-anak kami jadikanlah ummatan muslimatan laka umat yang berserah diri kepada engkau wa arina manasikana dan perlihatkan kepada kami tempat-tempat ibadah kami ibadah haji kami wa tub alaina terimalah taubat kami ya Allah innaka antat tawwabur rahim sesungguhnya engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi doa ini banyak sekali pelajaran yang kita bisa tarik ya. Yang pertama, kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa. Nabi sekelas Nabi Ibrahim aja berdoa. Ini Nabi Ibrahim setelah meninggikan Ka'bah, beliau berdoa. Artinya apa? Setelah kita melakukan pekerjaan apa-apa, udah selesai kita doa. Yang kedua, kita harus bertawakal. Ini namanya berdoa, namanya bertawakal. Pertama kita ikhtiar dulu, ikhtiar bahasa kita ikhtiar atau kasab dulu. Ya, kita kasab setelah itu baru kita ya tawakal kepada Allah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan enggak. Kalau kita sudah ikhtiar lalu kita berdoa kepada Allah, nanti apa yang terjadi insyaallah hati kita lega untuk menerima. Lega. Kalau kita belajar ngaji dulu, ngaji biar benar-benar sungguh-sungguh usahakan belajar sungguh-sungguhnya. Ya, setelah itu kita pasrah doa kepada Allah, serahkan kepada Allah. Ya, hasilnya insya Allah memuaskan kita apapun bagaimanapun hasilnya. Ya, jadi jangan sampai lupa kita berdoa. Yang kedua, kita berdoa
sebagaimana beliau, jangan lupa berdoa untuk anak cucu kita. Anak cucu kita jangan sampai enggak didoain oleh kita. Minta seminta-mintanya wa Allah wa min zurriyyatina. Kita minta anak-anak kita, mintain, mintain. Ya. Jangan sampai enggak kita minta. Ya, dan juga kita minta, dan juga kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai salat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wa atubu ila astaghfirullahalazim, la ilaha illa astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi, wa atubu ilaihi. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal habis ngerjain yang taat. Ya. Habis ngerjain yang taat, takut enggak sesuai kerjaannya, kita istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita begitu kepada Allah. Fal qawaidu, maka qawaid itu jam'u qaidatin, dia bentuk jama' dari qaidah. Wa hiya sariyatu wal asasu, dia adalah tiang dan pondasi. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wazkur ya Muhammadu, ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan, ceritakan ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li kaumika, kepada kaum kau, bina Ibrahim, akan membangun Ibrahim wa Ismail dan Ismail alaihi wasallam al baita, akan baitullah. Ceritakan tentang itu. Ini pelajaran buat kita bahwasannya sejarah itu jangan dilupakan. Ya, sejarah jangan dilupakan. Bahkan kita tulis sejarah. Jangan sampai sejarah kita itu dicuri sama orang. Benar Pak itu. Seperti ini sejarah, ini harus ditulis nih. Sejarah pendirian pondok pesantren Al-Isra. Tulis. Jangan gitu tulis. Ya. Tulis, jangan gak tulis. Kenapa? Kalau gak ditulis nanti, masya Allah, ada orang yang jahat dicuri sejarah kita. Jangan sampai. Jadi penting itu belajar sejarah. Makanya kan belajar sejarah penting. Saya pernah belajar sejarah Pak, ya. Waktu S2 dulu saya belajar sejarah, saya ngambil juga pelajaran sejarah karena hemat saya sejarah itu penting. Gurunya sekali tiga. Jadi itu gurunya tiga. Masya Allah. Satu pelajaran gurunya tiga. Artinya apa? Enggak main-main. Jadi semua, jadi tiga ini fokus semuanya tuh, apa namanya, ahlinya. Sejarah ahlinya, ada sejarah Nusantara, sejarah Timur Tengah. Masya Allah. Ini penting belajar sejarah. Jadi jangan lupakan sejarah. Dan jangan pernah kita mencuri sejarah orang. Siapa yang mencuri sejarah orang, siap-siap digunting sejarahnya. Ya, setahun enggak, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, orang akan meng-cross check ini kebenarannya. Jadi jangan pernah kita lupakan sejarah kita, tulis sejarah kita. Penting sejarah, jangan enggak. Kalau perlu tulis prasastinya, tulis prasastinya, jangan sampai enggak ditulis. Iya, jangan enggak ditulis. Kuburan juga tulis namanya, zaman sekarang nih.
Jangan enggak ditulis Ustaz Andy. Tulis namanya. Namanya tulis. Dulu kan enggak usah tulis, sekarang saya tulis sekarang. Tulis. Jangan enggak ditulis. Sekarang banyak orang memalsukan sejarah. Ya, pentingnya berarti sejarah. Jadi benerlah, sejarah itu penting. Ya. Makanya di kampus-kampus ada itu jurusan sejarah, Pak. Ditulis jurusan sejarah sekarang ada. Ya, bahkan bukan sekarang dong, udah lama itu ada. Bahkan menjadi apa? Menjadi satu disiplin ilmu tersendiri, ya, fakultas. Ya, jadi fakultas. Masya Allah. Menandakan apa? Betapa penting yang namanya sejarah. Sekarang ada lagi namanya ilmu manuskrip. Nah, itu penting, manuskripnya berkaitan dengan sejarah. Sebenarnya manuskrip ini belum lama-lama banget itu. Awal saya kelas S2 itu baru sekali itu. Ya. Ya. 2004 2005 ya, 2005. 2005 itu baru mulai ada itu. Manuskrip itu penting, manuskrip. Karena membaca manuskrip itu enggak gampang, harus dengan belajar. Itu juga penting kita pelajari. Berkaitan dengan sejarah. Nih. Melihat seperti ini, kita harus tulis sejarah kita, jangan enggak ditulis. Ya. Pasti kita marah kalau sejarah kita dipalsukan, pasti kita marah. Nih, jangan sampai kita enggak ditulis sejarahnya. Enggak main-main itu. Banyak orang memalsukan sejarah. Wa raf'ahuma al-qawa'ida minhu, dan ingatkan akan meninggikan keduanya, ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada kaummu, ya, ingatin tuh keduanya telah meninggikan al-qawa'ida minhu, akan dasar-dasar, ya, akan pondasi Baitullah. Ingatin tuh, itu yang membangun adalah Nabi Ibrahim. Masyaallah. Ya. Jadi kalau ditulis itu namanya data. Namanya data, ya. Itu penting. Wahuma, dan keduanya adalah yaqulani, berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya engkau antas sami'ul alim, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahakal Qurtubiyu, Imam Qurtubi menghikayatkan, wahai dan lainnya, anak abi dari bapakku, wa bni dan ibni Mas'ud, annahuma, bahwasanya keduanya kana yaqra'ani, ya, kan adalah keduanya membaca, wa iz yarfa'ul qawa'ida, ingat olehmu ketika ia meninggikan pondasinya, dasar-dasar, minal baiti, daripada Baitullah, wa Ismail, dan Nabi Ismail, wa yakulani, dan keduanya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, terimalah daripada kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Qultu, aku berkata, wa yadullu ala hadza, menunjuki atas ini, qauluhuma, oleh perkataan keduanya, ba'dahu, setelahnya, Rabbana, wahai Tuhan kami, waja'alna muslimaini laka, jadikanlah kami berdua orang yang muslim, berserah diri kepada engkau, wa min zurriyatina, dan dari anak cucu kami, ummatan muslimatan laka, umat yang berserah diri kepada engkau. Al-ayata. Fahuma, maka keduanya, fi amalin salihin, berada pada amal salih. Buat
Baitullah. Nah, kalau kita sekarang apa? Buat masjid. Jadilah kita termasuk orang-orang yang membuat masjid. Pelajaran juga buat kita ini. Termasuk orang yang membuat masjid. Bahkan kalau bisa tuh kita bikin masjid sendiri. Tanah sendiri, masjid sendiri kalau bisa, kalau punya duit ya. Luar biasa dah. Masya Allah. Cakep banget itu. Man bana masjidan ya banallahu baitan fil jannati. Ya kayak masjid, ada orang bangun masjid sendiri. Ya, masjid emas, kubah emas. Ya, bangun masjid sendiri. Ya, cuma difitnah orang jadi kesepi lagi sekarang. Katanya enggak boleh gitu. Emang ada pendapat mengatakan enggak boleh, tapi ada yang mengatakan boleh. Jangan difitnah kayak begitu. Ya, biarin orang masing-masing punya keyakinan. Ya. Emang ada dua pendapat. Ya, jadi itu kan Islam juga. Hemat saya sih biarin, enggak usah. Ya. Sekarang udah sepi lagi. Wa umma dan keduanya yas'alanillah ta'ala ayataqabbala minhuma. Keduanya minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menerima daripada keduanya. Nah, ini pelajaran buat kita supaya kita minta sama Allah segala amal kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama rawa Ibnu Abi Hatim, sebagaimana telah meriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim min hadis Muhammad bin Yazid, dari hadis Muhammad bin Yazid Ibn Khunais al-Maki, ya. Berarti yang di atas itu An-Ubay itu ya. An-Ubay wa Ibn Mas'ud berarti di atas itu. An-Wahibin dari Wahib bin Wardi annahu qala, bahwasanya berkata wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Dan ingat olehmu ketika mengangkat, meninggikan oleh Nabi Ibrahim akan dasar-dasar daripada Baitullah dan Nabi Ismail. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Summa yabki, kemudian nangis ia, Wahib bin Wardi nangis. Wa yaqulani, berkata ya Khalilar Rahman, wahai kekasih Allah yang bersifat Rahman Nabi Ibrahim. Tarfa'u qawaida, engkau meninggikan pondasi-pondasi bait ya Baitillah, Baitir Rahman, wa anta musfikun, dan engkau merasa takut. Allah ya taqabbala minka, bahwa Allah enggak terima daripada engkau amal engkau itu. Masya Allah. Dan Nabi Ibrahim masih merasa takut. Bagaimana kita? Nabi Ibrahim, seorang nabi itu merasa takut enggak diterima amalnya. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Jadi kita minta sama Allah. Minta sama Allah supaya amal kita diterima sama Allah. Jadi amal kita semuanya masih marju, Pak. Masih diharapkan. Belum tentu diterima. Makanya berbaik-baik kepada Allah. Kayak kita sama bos umpama, atau sama seseorang mau daftar kita. Kita kenal orang itu. Ya, semuanya daftar, belum tentu diterima. Kita udah masukin berkas kita, lalu kita kenal orang itu. Kira-kira sama dia kita baik-baik apa kita jahat-jahat? Baik-baik, Pak. Pasti kita baik-baik kepadanya. Kalau kita punya ya kue bolu, kita bagi enggak tuh? Bagi pasti itu untuk bayi-bayiin. Begitu pula kita sama Allah. Baik-baik kita sama Allah, semuanya amal kita masih marju, masih diharapkan. Jadi jangan jahat-jahat. Bagaimana jahat-jahat kita sama Allah? Berbuat maksiat itu jahat-jahat namanya. Jangan berbuat maksiat. Ya. Makanya dikatakan apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
Hanya saja Allah menerima amal orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah sudah nyatakin, Allah sudah menyatakan bahwasanya Allah menerima amal orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang baik-baikin Allah. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang baik-baikin Allah. Kayak kita tadi, ya, kita masukin berkas kepada seseorang ya, supaya kita diterima. Kita punya kue bolu, kita bagi tuh kue bolu, baik-baikin. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita pengen diterima amal ibadah kita, berusaha keras untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtisalu awamirillah wajitinabun nawaihi, melaksanakan segala perintahnya, menjauhkan segala larangannya. Takwa namanya kita lagi baik-baikin Allah. Ilmu aja gak cukup, lu pinter doang ngelawan mulu. Tuh, pinter doang lu ngelawan mulu. Ditoyor, pinter doang lu ngelawan mulu, kepinteran. Jadi gak cukup, pinter aja gak cukup. Pinter aja gak cukup, takwa, takwa, nurut. Ya. Wa hadza, dan ini kama akallahu taala, sebagaimana Allah taala menghikayatkan an halil mu'minina al mukhlisina, tentang keadaan orang-orang mukmin yang ikhlas. Dikauli taala pada firman Allah taala, walladzina yu'tuna ma ataw, orang-orang yang memberikan apa yang mereka telah memberikan, ay yu'tuna ma ataw min as-shadaqati wan nafaqati wal qurbati, mereka memberikan apa yang mereka berikan daripada sedekah, nafkah dan ya, kurban, segala macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang ikhlas. Keadaan orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu enggak bohong, Pak. Bapak Ibu sekalian, ikhlas itu enggak bohong. Artinya apa? Ikhlas itu tanpa, enggak bisa berbohong-bohong. Jadi kita jangan berbohong-bohong. Belaga-belaga patuh, tunduk. Ya, kelihatan. Ah, ini orang kagak ikhlas. Kelihatan orang yang kagak ikhlas. Ya kalau kelihatan, mending ikhlas, mending kagak ikhlas. Ikhlas. Habis kita enggak ikhlas kelihatan. Ikhlas ya emang mesti ikhlas. Ya udah ikhlas. Berusaha ikhlas. Kelihatan orang yang ikhlas. Dia mundal mandir, dia bantuinnya, kelihatan bantuinnya, jalannya, berbuatnya. Orang-orang yang ikhlas. Makanya Nabi, ada orang bilang sahabatnya, kata sahabatnya, ini surga nih Rasulullah, berani banget tuh lawan orang kafir perang. Kata Rasulullah, neraka. Masya Allah. Neraka. Padahal lawan orang kafir perang, gak berani. Mati di medan perang padahal. Kata Nabi, neraka. Kenapa? Orang itu pengen supaya dikata hebat. Masya Allah, Nabi bisa ngelihat itu. Nah, kita jangan sampai begitu, jangan. Berusaha ikhlas lillahi ta'ala, jangan karena yang lain, jangan. Wa qulubuhum wajilatun, dan hati mereka takut, khaifatun, takut alla yataqabbala minhum, bahwa Allah enggak menerima taubat daripada mereka, enggak menerima amal daripada mereka. Takut. Ya. Di dalam satu kitab diceritakan ada seseorang nangis aja, nangis. Ditanya, kenapa engkau menangis?
Apakah engkau tidak melaksanakan perintah Allah? Bukan. Apakah engkau melakukan kemaksiatan? Bukan. Apakah engkau enggak sembahyang? Bukan. Habis kenapa kamu nangis begini? Saya takut amal saya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Nangis aja sesenggukan. Takut enggak diterima amalnya. Jadi kita harus punya rasa itu. Jangan kepedean. Kama ja'a sebagaimana telah datang bil hadis sahih, dengannya oleh hadis yang sahih, an Aisyah, dari Aisyah an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama sayati fi mawdhi, sebagaimana akan datang pada tempatnya. Wa qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian para mufassir, alladzi kana yarfa'ul qawaida huwa Ibrahim. Huwa Ibrahim, ya ibu, huwa Ibrahim, ya, yang adalah yang membangun, yang meninggikan, ya, dasar-dasar Baitullah adalah itu Ibrahim, ya, wada'i Ismail, dan yang berdoa itu Ismail. Wada'i Ismailu, dan yang berdoa itu Ismail. Wasa'ihu, yang sahih annahuma, bahwasanya keduanya, karena yang sahih keduanya itu, ya, adalah yarfa'ani, keduanya yang meninggikan keduanya. Wa yaqulani, keduanya yang berkata, keduanya yang berdoa. Kama sayati bayanu, sebagaimana akan datang penjelasannya. Ini mau pendapat yang sahih bareng-bareng, bareng-bareng. Wallahu a'lam bishawab.